Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Control. Nah, kemarin itu kita perlu minta bantuannya si Ahti ya guys. Aduh, si Ahti itu mana dia ngarahin kita muter-muter lagi karena pas kita mau ke tempat tujuan kita itu yang bentuknya kayak maze itu, kalau nggak salah namanya ashtray apa gitu. Nah, kita tuh kayak stuck gitu loh di situ, makanya kita kayak minta bantuannya Ahti buat minta petunjuk, tapi sama si Ahti malah diarahin muter-muter. Nah, ini aja ceritanya belum selesai guys. Si Ahti itu, pertama si Ahti itu siapa, di mana, kok bisa sampai dimintai bantuan, itu kan berarti dia punya kayak sesuatu yang kita nggak punya gitu loh, power mungkin ya, kemungkinan besar power sih, aku meyakini itu. Nah, akhirnya sampailah kita di tempat ini, ternyata di Black Rock Quarry guys, yang tempat kita ambil batu untuk bahan HRA itu. Nah, di bawah, cuma ini kita di atasnya. Dan juga kemarin aku udah grinding beberapa jam ya, mungkin 1 jam, 1 setengah jam nyelesain side mission. Ada beberapa, mungkin ada 3 atau 4, salah satunya misinya tentang kaca guys, itu bagus banget. Kalau kalian main itu silahkan diselesain, itu bagus. Dan kayak ada tantangannya sendiri-sendiri gitu. Nah, terus yang kedua sebenarnya ada jukebox ini. Cuma jukeboxnya ini kemarin aku coba berkali-kali gagal terus ya guys. Jadi ya udah, aku tinggalin itu. Terus aku ngumpulin beberapa aset di sini. Cuma house memory ini masih aku nggak bisa nemuin guys. Itu kayaknya harus dari treasure deh, bukan dari enemy. Jadi sejauh ini aku cuma punya dua. Padahal kalau aku bisa butuh satu lagi, bisa nemu satu lagi, aku bisa upgrade pierce-ku. Ya, pierce-ku. Terus di skill-ku sendiri, di mod-ku sendiri, aku nambah, ini recap bentar ya guys ya. Aku nambah, udah nambah energy satu. Terus yang baru adalah ini. Nah, ini adalah multi-launch. Jadi kita bisa ngambil 3 benda sekaligus. Selama kita bawa benda itu, energy kita bakal recover. Nah, itu enaknya itu. Jadi sambil kita bawa benda, kan sambil melayang-layang itu kan yang siap mau dilemparin itu, energinya bakal nambah. Terus, karena kita bisa ngambil 3 benda, kita lemparin bareng-bareng, nanti damage-nya bakal lebih tinggi. Tuh guys, ceritanya. Terus, sekarang kita bakal lanjutin ke ceritanya si Ahti ini. Judulnya Finish Tango. Kita bisa buka ini. Oh, kita bisa buka ternyata. Bisa lah ya. Tujuan kita kesini kok. Mana ceritanya nggak bisa buka. Cuma yang aku masih bingung itu satu guys. Gimana, ini kenapa bergetar suara? Yang aku masih bingung itu satu guys. Gimana cara ngalahin musuh yang brutal banget, yang bulat itu loh. Itu aku paling coba segala cara. Bahkan dengan skill yang, skill baru yang aku punya pun nggak bisa guys, nggak bisa. Yang bisa ngelempar 3 sekaligus nggak bisa guys, nggak bisa nihil, nggak bisa ngalahin tetepan. Mau aku tembak pierce, mau aku tembak shatter, mau tembak apa juga, pistol, semua nggak ada yang bisa ngalahin enemy itu. Masih nggak tahu, mungkin caranya harus pakai reload efficiency sama shield boost. Mungkin caranya harus pakai kayak environment damage gitu loh, entah diapain. Kayak Resident Evil kan banyak tuh yang ngalahin musuh atau boss tapi pakai environment damage, misalnya dihantam pakai crane, dihantam pakai apalah, dijatuhin bangunan kayak gitu-gitu kan banyak tuh. Nah, mungkin itu kemungkinan kayak gitu juga. Jadi kita cek dulu modnya tadi yang baru mana. Reload speed, wow. Reload speed sama tadi ya. Oh, shield ini, shield strength. Ah, nggak usah deh, tapi aku butuh untuk energy sama sis kok. Oh ini guys, skillku yang baru nih, kita bisa bawa 3 barang, lempar bareng-bareng ya kalau kena ya. Kalau yang ini kayaknya bakal susah tepat lempar yang ini tuh. Tuh kan langsung KO. Damage-nya nggak main-main tuh skill-nya. Kok tetap dilemparin ya? Kenapa ya? Oh, itu dia. Ambil lagi, ambil lagi. Nah, 3. Sambil nunggu recover.
bakal lempar ke situ. Gak kena. Nice. Tujuanku kayaknya ke sana, guys. Itu kan yang udah di highlight sama si Ahti itu. Jadi si Ahti itu ngasih petunjuk dengan cara kayak ngasih cahaya dari dia sendiri yang bakal kita tuju. Di tempat gelapnya. Aduh. Bener kan? Nah, bener kok. Terus kita perlu turun lift. Ya. Tuh, sekarang mentang-mentang udah bisa terbang, aku bisa turun kayak gini. Pelan-pelan. Nah. Tempat apa ini? Tempat apa ini? Kok gelap banget? Masih bagian dari FDC kan? FBC kan? Lala. Nice, masih ada yang jaga di sini dong. Bentar aku cek dulu guys, di sini ada apa nih? Tombol yang terbuka, ada pintu yang kebuka. Ada pintu yang kebuka. Nih guys, dia aku ambil satu, klik kanan lagi buat ambil lagi, terus kita lemparin ke sana. Nice, tuh damage-nya nggak main-main tuh. Itu juga damage-nya nggak main-main guys. Wow, sakit. Sakit ya, itu barusan sakit sih itu. Langsung habis dong nyawaku. Tuh, kasih tuh. Kasih, aku kasih. Kita ambil 3 lagi, terus kita lempar ke sana. Tuh, sabar guys. Itu damage-nya sakit guys. Selagi barang-barang di sini belum habis, aku nggak akan keluar. Nice. Dan aku masih penyesuaian guys pakai skill itu karena kadang-kadang tuh aku lupa ngambilnya pakai klik kanan, lemparnya tetap pakai E. Masih ada, boys, masih ada. Nih, tuh, rasain. Sip. Ih, pergi dulu. Wih. Oke, bisa aku ambil lagi. Nice. Rasain tuh. Kena nggak tuh? Image nggak main-main sekarang telekinesisnya. Rasain tuh. Sakit. Itu kalau kena, lumayan tuh. Nih, aku seize dulu. Bantuin aku ngalahin yang itu. Nice. Aku kabur dulu sampai recovery. Sambil recovery, sambil kulempar yang di sana. Nice, dapat. Gak apa ya guys, kita tarung gelap-gelapannya. Jago sekarang Jessica. Hampir guys. Ntar kita ambil dulu barang-barang. Yahoo. Nice. Udah ya. Masih ada guys. Yang ini kroco biasa, gak masalah. Kita save saja, siapa tahu ada musuh keluar lagi habis ini. Udah ya. Sip. Apakah ada treasure yang bisa aku ambil di sekitar sini? Atau lootingan? Kayaknya gak ada juga. Jadi aku harus ikut apa ini namanya, Gantole ya. Ini apa sih namanya guys? Kayak gini nih yang biasanya buat orang-orang di luar negeri yang untuk bersihin jendela juga itu loh. Aku lupa, aku sempat tahu namanya tapi lupa guys. Aku pikir Gantole, bukan ya. Oke, tempat kita jauh dan aku gak yakin ini bakal damai dan tentram aja sepanjang perjalanan. Pasti ada aja. Lagunya kayak lagu-lagu apa ya, tango, dansa-dansa gitu kan sih guys. lagunya bagus, aku seneng ya. Kayak lagu-lagu dansa-dansa gimana gitu, Spanyol mungkin. Dan ini realistis juga guys ya, kalau aku jalan ke belakang dia lambat banget. Atau nggak realistis malah, harusnya sama aja ya.
dia jalan ke belakang lambat banget, kok jalan ke depan biasa. Orang bukan ya? Oh bukan, kontrol panel ternyata. Dan aduh, kita ada di tempat yang nggak ada di map. Persis kayak kita masukin koin di jukebox terus kita ada challenge gitu kan. Itu pindah ke tempat yang nggak ada di map juga guys. Oh, untung ada barang di sini, siap-siap kalau ada banyak musuh. Oh, tuh kan. Sanarkin Stengu. Judulnya itu. Tapi BTW, aku dulu episode awal-awal pernah ngomong, jadi di game ini ada fitur untuk matiin lagu yang di copyright guys, jadi aman buat kalian yang pengen recording untuk game ini. Aman. Itu bisa diaktifin dan lagu yang nggak copyright, lagu yang copyright nggak bakal masuk guys, sorry, salah. Dan BTW aku suruh ke, tempat apa ini kok makin... Apa ini? Aduh, ini. Ahti, please, Ahti. Ahti. Tempatnya jadi kayak hutan-hutan gini. Please. Please jangan di jump scare please ya, hati ya, hati baik-baik aja kan ya. No. Wah ini. Tuh aku dengerin AKP48 guys di Spotify. Did you miss me? Did you have peace in your shock? Yes. Oh, jangan bilang si Ahti. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Jangan bilang. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me. Wah, asli aku bingung banget. Ceritanya gimana sih? Untung ada control point di sini ya guys. Jadi balik, at least bisa nge-save, bisa. Ah, kita dapat ability lumayan. 3 guys, 3. Wah, 3. Apakah kita pakai? Oh, ini 4 enggak cukup. Ini juga kayaknya enggak usah deh. Ini enggak usah. Antara seize atau launch. Seize atau launch. Bukan launch. Levitate. Atau shield. Aduh, aku bingung guys. Kita punya 3 buat shield aja kali ya. Yang lebih berguna kayaknya kalau shield kita makin strong kan lumayan tuh. Kita ambil buat shield aja. Kita fokus untuk shield sama... Ya, sementara untuk shield dulu kali ya. Reach Dimensional Research. Dimensional Research di mana lagi? Aduh. Oh, kayaknya kita suruh balik guys. Kayaknya dari sana udah nggak ada apa-apa. Dan kita suruh balik. Di sini cuma suruh ketemu Ahti. Cuma Ahti itu kenapa ya? Kok aku masih bingung loh. Tunggu, Ashtray Maze. Nah ini dia, Ashtray Maze tempat-tempatnya. Ahti itu kenapa ya? Kayak dia tuh nyimpen sesuatu. Atau dia tuh siapa? Atau apa? Gak tahu juga. Entah dia manusia, entah bukan ya. Dia nyamar jadi janitor. Kenapa lagu mirip banget jadi rock ini guys? Silakan penikmat musik rock. Oh, tempatnya. Oh. Banyak musuh. Yang ini ditembak Magnum aja. Kena gak tuh? Nicely done. Semua pada ketutup. Oh, makanya kita dikasih
MP3 player sama Ahti itu buat nge-navigate di sini, guys. Kalau enggak kita benar-benar muter-muter, aku pernah soalnya. Masuk sini kan, nyari-nyari side quest. Tiba-tiba lagunya jadi enggak horor dong. Jangan terkecoh tapi ya, tiba-tiba dikasih jump scare. Enggak lucu banget, guys. Nice, nice, nice. Untung kita udah punya 3 launch. Lagunya asik sih ini. Aku seneng lagu-lagu kayak gini nih. Tiba-tiba dia naik dong. Wah, ini lagunya apa ya? Tadi aku gak lihat judulnya ya. Bisa dengerin di Spotify. Kenapa tempatnya jadi kayak gini? Hello? Gak apa-apa kan ya ini? Horor banget tempatnya nih. Hampir aja. Ini kah, aku harus terjun sini kah? Wah, asli tempatnya jadi creepy-nan horror begini. Meskipun lagunya bagus ya, lumayan lah ya buat menenangkan diri. Tapi tempatnya kok horror banget sih. Oh, sini. Agak nggak cocok lagu sama temanya ya, tapi ya nggak apa-apa deh, bagus malah. Jadi agak tenang. Dan aku nggak yakin di sini bakal ada, nggak ada musuh tuh kan, bener kan? Hampir aja aku lempar tuh. Tunggu, kita harus kemana? Ini? Bukan sini? Oh, itu dia. Ganti magnum kita, boom. Nice. Di bawah masih ada satu kah? Oh, udah habis. Wah, lagunya asik sih. Ini asli. Oke. Upsi. Yaha. Dan deket kita tembakin pakai sis dulu, kita sis dulu, aku lupa kita perlu sering-sering sis buat ngebantuin. Nice, kita dapet dua. Nice. Loh, mana tadi? Hilang dong. Yang bulat-bulat dulu dihilangin, yang bulat-bulat itu tutup. Nice. Wih. Pergi. Kita gede granat. Ku. Kita di granat ya. Kita di granat. Nice. Ini baru lagu untuk battle kayak gini nih. Tiga, aku butuh tiga. Wow, tidak semudah itu. Nice. Sorry guys, aku kadang-kadang butuh fokus untuk ngalahin ini guys. Wah, ada dua jalan, bisa ke sini, bisa ke bawah depan. Bisa situ, bawah. Bisa ke sini guys ya. Bisa ke atas juga kah? Bahkan aku kayaknya bisa ke atas, tapi kayaknya nggak mungkin ke atas sih. Oh, ini muter ternyata. Ya udah, berarti bukan ke situ ya. Kayaknya aku bisa ke atas deh. Wah, nggak bisa guys ternyata. Tidak bisa, kurang tinggi aku terbang. Wow. Emang kita perlu lurus sih. Wah. Why, tiba-tiba di jump scare depan. Oke. Kita perlu ke kiri, kanan. Ruangan merah kiri nih, pasti ada apa-apanya nih, bawa-bawa dulu deh. Tuh kan, aku bilang juga apa.
untung cuma satu yang keluar. Gak tahu habis ini ya, tadi ada banyak soalnya guys. Ini lagi nih, pasti ada jumpscare lagi nih. Mana nih? Kok gak ada? Dan di samping lagunya tuh ada kayak sirine polisi juga guys, jadi nggak tahu itu bagian dari lagu atau bagian dari gamenya ya. Nice. Oke, kita fokus. Ulala. Oke, mana lagi? Kena nggak tuh? Habis. Oke. Habis, kita harus ke depan sana. Oh, oke, nice. Ini apa, ini ada lampu yang jatuh. Fight control. Pas lagunya habis. Pas kita sampai tujuan. Ah, itu judulnya. Aduh, nggak sempat lihat. Old Gods apa gitu. Keluar lagi lah dia ini, si Trance. Ayo, muncul apa, ayo. Mau muncul apa? Lu tembak sini. Ini katanya tempat proyektornya dari sini. Yang dulu dibuka. Search the area for projector object of power. Oke. Okay. Kayaknya semua proyektor gak sih guys? Bukan. Itu kayak bukan proyektor. Ini juga kayaknya gak ada apa-apa. Tapi di sini ada control. Control point. Nice. At least bisa save dulu di sini ya. Kalau KO ngulangnya dari sini lah minimal. Gak harus ulang lagi dari jauh. Kayaknya udah ya. Kayaknya di sekitar sini gak ada apa-apa guys. Tuh ada kursi. Ada apa sih ini yang merah-merah nih? Kayak mesin di bengkel gitu. Aku juga gak tahu sih. Dimensional reset. Bener tuh tempatnya di sini. Apakah aku dapat ability point? Tidak. Apakah aku dapat mod? Tidak juga. Ini loh guys, kurang satu house memory. Caranya gimana dapat house memory kalau nggak dari treasure? Oke lah, kita datengin aja yuk. There was a doorway here to where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. Yang katanya dulu ada. Open the same door here, but there's just. Ada pintu di sini yang bawa kita, Jesse, Dylan. Buka proyektornya, sekarang udah nggak ada. Kenapa? Makin horor. Ayolah, aku pengen lagunya yang tadi, guys. Ini kan tempatnya proyektor itu. Apakah harus ke atas, guys? Tapi caranya ke atas gimana? Bisa nggak? Oh, bisa kah? Oh, ke atas. Kita cek sekitar dulu ya. Tuh ada pintu, lumayan lah. Kita bisa cek sini, siapa tahu ada. Ada tombol yang bisa dipencet, tapi nanti dulu guys. Bentar, aku mau cek dulu ke arah sana. Pada sesuatu juga. Nggak ada ya, berarti kayaknya mungkin tombol ini harus dipencet. Oke. Okay, 3, 2, 1, let's go lah. Ini kayaknya nih. Bisa jadi ini jadi bos nih. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Ada tulisannya, do not touch or move the projector. Tapi projektornya dipindah-pindah terus ya. Amannya aku lewat luar aja. Aku bisa ngeklik ini sih sebenarnya. Tapi tunggu, apakah kalau aku ke tengah? Oh enggak apa-apa, oke. Okay. Awalnya aku di jump scare lagi.
Bentar yang ini deh, aku nggak tahu ini apa ya. Oh, jangan kunci guys. Oh, jangan kunci aku di dalam sini. Jangan kunci aku di dalam sini. Oh. Nih si Darling lagi nih. Radios don't work. Gak ada suara juga katanya. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. It made his ears bleed. Ini kayaknya situasi tentang di dalam, entah di dalam pintu yang ada proyektornya atau di dekat proyektornya kayak gitu guys. Jadi modelnya di dalam itu kayak gak ada suara, terus frekuensinya tuh kayak bukan frekuensi yang bisa kita dengar normal gitu loh. Aduh, tempat gelap lagi. Aku benci tempat gelap. Hadron Resonance Lab ya. Berarti kita harus ke sana sekarang. Bisa ke sini. Kita mau kemana guys? Di sana pintu, di sini elevator ya berarti ya. Oh mati ternyata. Liftnya mati. Ya udah. Berarti gak tau kayaknya ke bawah kita ngulang lagi, maksudnya ke bawah lagi sih, dan gak ada apa-apa kemungkinan. Tempat sempit dan gelap, aku benci ini. Masuk gak ya? Aduh, masuk gak guys? Ya udah lah, masuk aja. Yuk. Kita nggak bisa angkat pistol di sini soalnya. Terus bikin puzzle kanan, satu lagi atas, kanan. Kayak gini kan? Oh kurang satu. Salah. Kanannya ada dua, tapi ininya harus di atas. Satu. Yang atas satu. Ini bukan? Aduh, kiri ada garisnya. Astaga, gak lihat. Nyebelin. Nah, ini kan? Kanannya kurang satu. Nah. Expedition 3. Stack yang kiri tuh ada garisnya, aku nggak lihat, guys. The resonance in slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. Panjang banget lagi. Hadron. Apakah Hadron itu? Apa ini? Alat apa ini, guys? You're here. They have you. I know you. Hadron Chamber. Remember from ordinary. I thought I'd never see you again. Apa ini, guys? Tapi kayaknya ini aku bakal simpan untuk episode depan ya, guys ya. Jadi aku bakal balik ke control point dulu. Karena kayaknya di depan nggak ada save point. Ini dalamku kemana lagi tadi? Nah, di depan nggak ada save point. Kemungkinan aku harus turun lewat sini ya. Bisa nggak sih aku turun lewat sini? Oh, nggak ke situ guys, Tempatnya nggak ke situ guys. Nah, aku bakal balik ke bawah dulu ya. Tempatnya kita bakal ke sana, soalnya ada tandanya si Polaris di sana tadi. Jadi kemungkinan besar itu arah target kita selanjutnya. Dan kita save dulu di sini. Sambil cek recap ada yang bisa kita beli atau kita bikin. Kayaknya nggak ada sih, tapi oke, berarti
episode depan aku curiga ini bisa jadi episode depan itu jadi final boss mungkin ya, mungkin karena kayak tujuan kita selama ini kan nyari itu dan ini udah ketemu, berarti bisa jadi itu final boss. Tapi kita simpan itu untuk episode ke depan. So, thank you banget buat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan guys. Jangan lupa juga untuk tinggalin like, share video ini, subscribe channel ini guys. Kalau mau dislike, gak apa-apa. Tinggalin aku juga kritik atau opini atau saran biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys.